Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Hari ini saya mau unboxing paket dari Shopee ya. Hari ini saya beli paket loudspeaker Quran. Alhamdulillah, sudah lama ditunggu-tunggu, barangnya akhirnya sampai. Ini ya, kita buka ya pelan-pelan. Tapi kita septikan dulu. Kita kasih ini semprot-semprot-semprot biar jangan kena virus, kan sekarang banyaknya virus corona ya. Jadi kita antisipasi dulu. Ya, kita buka ya. Ini pakainya udah lama sekali saya tunggu. Akhirnya nyampe juga, kita buka ya. Ini paketnya aman ya, karena dia udah pakai ini bubble ya. Bubble tak apa namanya, pokoknya ini yang ada gelembung-gelembungnya itu. Ini tuh Alkhorin loudspeakernya ya, bisa YouTube, bisa Bluetooth. Kita buka ya. Cantik kan? Kelihatan cantik sekali. Ada speakernya. Kayaknya gantungannya ya. Terus di dalamnya ada apa lagi ya? Oh, ada ini. Tas, paper bag ya. Ada buku panduannya. Ada buku panduannya, terus ada apa lagi? Ini ada sambungan dari handphone ya. Terus ada chargernya, tapi berhubung penjualnya mengatakan jangan gunakan charger ini, gunakan charger handphone aja biar tidak mudah rusak. Jadi saya gunakan charger, pakai charger HP aja ya. Ini ya, kita buka. Cantik kan? Di sini ini bisa request ya, nama aja atau nama pakai tulisan Arabnya juga bisa. Terus bisa juga foto aja atau foto sama nama atau nama sama foto juga bisa, atau foto-foto atau tulisan apa aja bisa kita request di sini ya. Ini ada tombolnya mode, ini kemundur, ini berhenti, terus ini next dan volumenya ya. Kemudian ini ada tombol untuk tombolnya ini. Ini tombol USB-nya, terus ini tombol ini untuk memori, dan ini tombol untuk handphone ya. Terus ini charger, dan ini tombol on off-nya. Ini ya, coba kita buka ya. Kita buka, kita hidupkan ya. Cantik kan? Ini suaranya bagus, jernih. Terus ini volume yang paling tinggi ya. Nah, sampai bunyi nenek-nenek itu udah volume yang tinggi.
Kemudian ini juga ada apanya, warna, ada lampunya. Kita ketuk sedikit aja, dia bakal berubah. Jadi kita mau tahan, bisa tahan jadi warna-warni, dia kan cantik. Ini bagus banget loh untuk anak-anak. Next, banyak sekali isinya ya. Ini bisa digantung juga. Manis kan, apalagi mati lampu, bisa untuk lampu tidur. Aux input modem. Mau matikan tekan ini dulu lagi ya, baru tombol ininya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada komentar, silahkan klik komentar. Kak, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan share ke media sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.